Dah. Oke, kita akan mereview 3 buah jenis fitting lampu, di mana semuanya adalah jenisnya fitting jepit dengan neck besi. Lalu di sini perbedaannya adalah di bagian fittingnya. Salah satunya ini menggunakan keramik langsung tanpa ada housing. Untuk bagian ulirnya menggunakan fitting standar rumahan E27 ya. Lalu yang kedua, fitting keramik juga, cuma di bagian luarnya terdapat housing dari besi. Untuk bagian lainnya sama. Dan yang ketiga mirip dengan yang kedua ini, namun dia memiliki 2 leher. Speknya hampir sama untuk fitting E27. Nah, dan untuk bagiannya, perbedaannya dari fitting biasa adalah dari jepitnya, ini bukan plastik tapi besi dengan kekuatan tekanan hingga 5 kilo. Dan sini ada pengaman karet, jadi pada saat menjepit nggak akan merusak bagian gex atau akuarium. Dan untuk leher sendiri ini fleksibel 360 derajat, bisa diarahkan kemana aja. Ketebalan untuk diameter sendiri itu sekitar 1,2 cm. Oke. Dan ini fungsi lainnya ada di bawah sini untuk lubang untuk menggantung apabila tidak ada media untuk dijepit. Dan untuk kabel LED sendiri ada 2 jenis, yaitu kabel dengan saklar on off dan on off dimmer. Itu nanti di etalase toko bisa dipilih ya untuk jenis kabel yang akan digunakan. Oke, sekian untuk review dari ketiga barang ini.